kita akan bahas tentang apa itu bitmap dan vektor. Tahukah kamu, gambar yang sehari-hari kita lihat di komputer dan internet itu terdiri dari dua tipe. Ada bitmap dan ada vektor. Nah, untuk yang pelajari desain grafis, kita harus tahu apa perbedaan antara bitmap dan vektor. Sebelum kita membahas perbedaan keduanya, akan kita bahas dulu pengertian dari vektor dan bitmap itu sendiri. Nah, vektor merupakan gambar digital yang berbasis persamaan perhitungan matematis. Gambar dengan format vektor memiliki kualitas yang bagus. Salah satu ciri dari gambar vektor adalah ketika diperbesar atau di zoom, tidak akan pecah maupun blur. Ini dikarenakan vektor merupakan gambar yang dibentuk dari gabungan titik dan garis yang membentuk sebuah objek. Sedangkan format bitmap atau raster adalah representasi dari citra grafis. Bitmap terdiri dari titik-titik yang tersusun dan tersimpan di dalam memori komputer. Nilai dari setiap gambar dan format bitmap diawali oleh satu bit data dalam hitam putih akan bernilai lebih besar jika berwarna. Berikut 7 perbedaan antara vektor dan bitmap. Pertama, dari segi susunan gambar. Gambar bitmap tersusun dari titik-titik berwarna atau piksel di dalam suatu grid. Sedangkan gambar vektor tersusun dari titik, garis, dan bentuk. Dari segi resolusi gambar, gambar bitmap memiliki resolusi tetap, sehingga apabila gambar bitmap diperbesar melebihi kualitas gambarnya, gambar tersebut akan pecah. Lain dengan gambar vektor. Vektor memiliki resolusi yang fleksibel, sehingga sekalipun diperbesar sekian kali dari ukurannya, kualitas gambar vektor tidak akan pecah. Dari segi piksel, gambar bitmap dipengaruhi oleh piksel, sedangkan vektor tidak dipengaruhi oleh piksel. Dari segi format file, gambar bitmap memiliki format file diantaranya JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, dan sebagainya. Sedangkan gambar vektor memiliki format AI atau untuk Adobe Illustrator, CDR, untuk Corel Draw, dan lain-lain. Dari segi software penghasilnya, gambar bitmap biasanya dihasilkan oleh software seperti Photoshop, Paint, Photoscape, Paint Tool, PixArt, Mango Studio, dan software-software lainnya. Sedangkan gambar vektor biasanya dihasilkan oleh software seperti Adobe Illustrator, Corel Draw, dan lain sebagainya. Dari segi ukuran gambar, gambar bitmap cenderung memiliki size atau ukuran yang lebih besar, sedangkan gambar vektor cenderung memiliki size atau ukuran yang lebih kecil. Dari segi kegunaan, gambar bitmap biasanya digunakan untuk gambar yang memiliki desain yang kompleks dan memiliki banyak varian warna, seperti foto, fotografi, dan lain sebagainya.
Sedangkan gambar vektor biasanya digunakan untuk gambar yang lebih sederhana dan varian warnanya lebih sedikit, seperti desain logo, banner, brosur, pamflet, karakter kartun, dan lain-lain. Sekian pembahasan kali ini tentang 7 perbedaan antara bitmap dan vektor.